Guys, kalian bingung WL cuman 0 guys. Kalian bingung dapat WL tuh dari mana? Tenang guys, gua ada solusinya guys. Solusinya adalah chip WL guys. Oke guys, jadi di sini di chip WL ini kalian bisa lihat sendiri di sini followers sudah mencapai yaitu 15.300 guys. Dan kalau kalian ingin mendapatkan WL dan DL instan tanpa harus farming, silakan di follow aja guys. Ya kalian tinggal follow aja guys. Ini gua unfollow dan follow lagi. Kalian follow aja dan dia juga bukan hanya jual DL loh guys. Dia juga menjual akun dan di sini akun-akunnya semuanya trusted loh ya guys. Bisa gua jamin jadi di sini juga jual akun-akun loh guys. Dan ya ini gua sih bisa menjamin ini trusted ya guys. Dan di sini kalau kalian masih kurang percaya sama mungkin sama perkataan gua, kalian bisa cek sendiri lagi guys. Di sini ada testi aman, testi akun. Di sini dia punya testi 100 DL ke atas. Bahkan dia itu nge-verified sponsorin ke orang-orang TikToker yang udah verified. Nah, di sini ada si nenek, ada Audrey, ada si kakek. Si kakek tuh dia udah terkenal banget. Dan beli DL atau kalian mau jual DL, langsung aja kalian search di IG namanya Cipoel. Dan ya, good luck guys. Yo, halo guys, kembali lagi dengan gue Yamator guys. Oke guys, jadi di video kali ini gue lagi ditemani oleh member-member Unsquad ya guys. Di sini lagi ada kita absen dulu ya. Di sini ada Unprim, ada Unoid, ada Unkimzong, ada Aon, ada Naruto, ada Unken, ada Senos. Jadi di video kali ini kita akan melakukan hal sesuatu yang bukan profit guys. Dan di video kali ini kalau kalian mau join Unsquad, baru banget ada yang join si Senos ini. Siapa namanya? Senon ya. Jadi kalau kalian mau join DM aja Yamator GT, nanti gue pick random untuk kalian dan syarat berlaku ya guys. Oke guys, jadi di video kali ini gue ada rencana niatan membikin World Unsquad ini semakin profit guys. Kenapa guys? Di sini banyak banget cuy fosil. Kenapa? Karena setiap hampir setiap hari member-member Unsquad itu nongkrong di World Unsquad Home. Bahkan orang-orang random pun banyak juga yang ingin hanya berkunjung doang ke Unsquad Home. Oleh karena itu, batu-batu gua yang di Unsquad Home ini, rock-rock fosil rock yang di Unsquad Home ini berbuah fosil guys. Jadi batu berbuah fosil sehingga itu membuat aku makin profit guys. Aku gitu. Ya jadi di video kali ini ya itu sih bisa gue bilang gue bakal bikin spot-spot fosil mungkin guys ya di world ini. Karena kenapa gue pingin menghasilkan world ini lebih bisa menghasilkan profitable lagi, bisa lebih menguntungkan lagi guys ya. Dan menguntungkannya bukan buat gue doang, buat semuanya guys. Dan ya termasuk pengunjung ya, beruntung juga mungkin ya guys ya, profit juga. Ya jadi di sini ya udah mungkin itu aja guys ya intronya. Sekali lagi dulu mandi guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Laman gue biasanya kan. Nah guys, jadi di sini guys ya kan, kita lihat-lihat dulu deh, kita lihat-lihat dulu fosil-fosil yang ada di Unsquad Home. Boom, kalian bisa sendiri guys. 1, 2, 3, 4. Ada 4 coy. Kok dia bisa pada keluar? Nah, ini betul. Oh, ada pintu toh. Oke, okay, oke. Okay. Ah, di sini banyak banget, guys. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Ada 8. Gila sumpah udah gila. Gila. Ini kayak batu yang di sini enggak berguna enggak sih guys? Batu yang di sini kagak pernah berbuah. Gua kira tuh kalau misalnya batunya ditaruh di display block, nanti si batu yang di dalam display blocknya itu bakal berbuah fosil, gua kira. Ternyata kagak berbuah, cuy. Kayak gua kira bakal berbuah soalnya ada juga orang yang punya batu fosil di backpacknya gitu, makanya gue heran kok bisa ada gitu. Nah, gila cuy, fosil kita total mungkin bisa gue bilang kurang lebih 12-14 fosil rock dari World Unsquad Home. Itu pun belum 3 hari apa belum 5 hari karena sebelumnya udah pernah gue tag juga gitu guys. Di sini ada lagi nih, bentar ya kita cek lagi nih ya. Di sini, di sini tuh
Satu, dua, cuy, gila cuy, ada banyak ya kan. Nah, di video kali ini ya kan, kita bakal bikin yaitu sebuah fossil spot. Tapi di sini mungkin bakal gua break-breakin dulu. Dan ya bentar-bentar. Kita posisi. Karena gua enggak tahu lagi guys mau pakai blok apa, cuy. Nah, di sini mungkin gua bakal speed up mode aja biar cepet. 3 2 1 let's go. Oke guys, jadi di sini ya kurang lebih hampir jadi lah ya guys. Dan ya durasi tadi kepanjangan banget. Dan di sini gue udah bikin ada 4 room di sebelah kiri sini, 4 rock. Dan jadi di sini gue bakal hargain untuk kalian yang mungkin tertarik dan minat. Jadi gue bakal hargain untuk fossil spot sendiri di sini harganya satunya hari ini harganya itu 200 WL guys. Dan untuk harganya sendiri tuh bakal naik. Jadi kalau kalian belinya pas awal-awal, kalian sama aja kalian berinvestasi. Mungkin kalian jual lagi di bulan depan, sekalian nunggu fosilnya muncul, sekalian kalian collect fosil, itu mungkin bulan depan kalian bakal room kalian bakal naik jadi 3 atau 4 DL. Jadi sekalian kalian profit juga gitu, bisa dijual lagi room kalian. Kalau roomnya udah sold semua guys. Di sini ada 4 room, satunya 2 DL. Di kit gue juga bikin di sebelah kanan dan btw gue pakai bloknya pakai shifty jadi harganya kagak murah ya kan, mahal guys pakai shifty. Nah di sini gue tulis sendiri fossil spot 2 DL permanen sampai mati guys ya. Jadi ini permanen gak akan apa ya, scam juga kan. Jadi di sini bakal permanen seumur hidup. Jadi tenang aja kalian fosil bakal muncul terus dan rising juga dan bisa dijual. Di sini ada 4 fossil spot ya. Dan yang terakhir di sini ada VIP fossil spot guys. Di mana itu bang? Kalian bisa aja langsung ke Unsquad Home. Kalian ke atas ini, ke atas. Dan di sini gue nggak tahu nanti niatnya pakai VIP door atau enggak. Gue nggak tahu. Mungkin juga buat jadi tempat kunjungan atau nggak tahu dah gue. Tapi sayang juga gue pikir-pikirin deh pakai shifty ya kan buat gini doang. Ya di sini ada 5, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 di atas VIP fossil spot. Jadi di sini ada 6 batu lebih banyak dari yang normal. Jadi peluang dapat fosilnya lebih banyak juga guys. Dan ya jadi mungkin itu aja. Dan nanti kalau udah roomnya udah banyak yang kejual, kalian bisa jual spot room kalian sendiri guys. Dan untuk kalian ingin yang beli, langsung aja DM IG gue Yamator GT. Nanti DM aja kalau mau beli spotnya guys. Nanti langsung gue akses, oke? Okay? Ya mungkin video itu aja. Dan by the way di sini banyak banget fosil gua yang belum gua tag.
nanti gue bakal take-in semua sehingga fosilnya nanti munculnya di spot-spot ini guys, ruangan-ruangan spot-spot ini guys. Jadi ya biar kalian juga dapat ya kan. Jadi di sini bakal gue bikin nanti gue bakal kolek-kolek karena di sini fosil gue yang udah keluar di sini ada banyak banget, 1, 2, 3, 4 dan mungkin 12 atau 14 fosil yang belum gue ambil lah guys. Jadi ntar gue batu-batunya gue ambilin supaya fosil yang nanti buat kalian tuh makin banyak guys. Jadi mungkin video itu aja guys ya, see you in the next video, bye bye. Guys, sebelum video ini mulai, gue mau ngasih tau kalian dulu nih guys, kalau kalian, world kalian ini masih jadi tumbuh, pohonnya masih tumbuh, kalau kalian ingin tuker dan swap menjadi pohon yang sudah ready tanpa kalian harus nunggu pohonnya itu harvest, kalian langsung aja ke Mama Swap. Jadi itu adalah world trade unready ditukar ke ready. Jadi semua pohon-pohon kalian yang sedang tumbuh, misalnya Elgrid, akan tiba-tiba jadi ready guys kalau kalian swap-nya di Mama Swap guys, tukernya. Dan di sini guys, kalian bisa lihat sendiri, di sini ada apa itu swap. Ada penjelasan-penjelasannya ya guys. Di sini ada keuntungan jasa swap, peraturan pembeli swap, cara beli jasa swap, keuntungan beli link door, dan peraturan pembeli link door ya guys. Nah guys, di sini ada harga-harganya yang kalian perlu tahu. Di sini yang seringnya itu farmable itu sekarang laser grid. Nah, tax pajak ini yaitu 7 world locks dan chandelier ini 16 OL. Ini farmable yang gua sering lihat aja ya guys. Dan untuk tempatnya kayak gini guys, ada pintu-pintu kayak gini. Dan bang, ini apa sih pintu-pintunya? Jadi ini pintunya adalah untuk apa ya? Kalian ini bisa beli pintu. Dan katanya owner ini dia pintunya dijual diskon 50% dan gede banget. Kalian langsung aja beli pintunya link kalau kalian mau profit. Langsung aja kalian ke Mama Swap dan message ownernya kalau kalian ingin beli door-nya guys. So kalian, kalau kalian ingin tuker farm kalian dari yang unready ke ready, langsung aja ke Mama Swap. Let's go. Video ini disponsori